Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Albima 1208 Channel Are you ready guys? Open the mic Malam ini akan kita kedatangan tamu lagi Salah satu farmasi besar di Indonesia Yang tempuh hari kita kedatangan farmasi juga Yaitu dari PT. Lapi Laboratories Dan ini dari PT. Guardian Parmatama, dokter. Parmatama Parmatama Oke, okay. Ini adalah farmasi kedua yang kita undang di saat pandemi COVID-19. Kenapa kita undang farmasi-farmasi? Karena di tangan mereka itu masyarakat sangat membutuhkan obat-obat yang mendukung sekali terhadap uh, untuk upaya meningkatkan daya tahan tubuhnya supaya terhindar dari wabah COVID-19. Selamat datang Mas Gandhi. Selamat datang, dok. Eh. Selamat malam. Terima kasih undangannya. Rp. Tambah Rp. keren aja. <laughs> <laughs> efek pandemi tapi nggak jomblo kan, <laughs> <laughs> Oke okay, selamat datang sekali lagi terima kasih atas kedatangan di podcast malam ini terima kasih jadi saya tertarik mendatangkan beberapa farmasi ya terutama yang besar yang obatnya juga sudah memasarakat gitu kan oh, jadi seperti yang saya sebutkan di awal salah satu farmasi yang undang adalah pt guardian ya betul. yang mempunyai obat-obat andalan di saat pandemi Covid-19. Betul dok. ya. Pertanyaan saya pertama saya adalah ini Mas Gandhi sudah berapa tahun di Farmasi Guardian? Saya di PT Guardian ini tepatnya 11 tahun ini, Dokter. dan 11 tahun, tahun ya. Tahun ke-11. Tidak pernah pindah farmasi ya? Belum, belum. Dari mulai pertama ngerep sampai sampai detik ini, Dok. Jadi apa sekarang jabatannya? <coughs> Alhamdulillah dipercaya perusahaan, Dok. Saya membawahi 4 metrep. Untuk area satu Pulau Madura ini dok. Apa jawabannya namanya? Area Istimewa, manager atau? Area manager dok. Area Orang manager. Di, iya. Wow. Oh, oh, oh. Jadi di atasnya metrep ya? Di atas metrep dokter. Punya empat metrep. Empat metrep. Oke. Okay. Ah, di saat pandemi Covid-19 ini, Guardian ini mengandalkan apa farmasinya? Kalau boleh saya oh. tahu. Yang bisa diberikan kepada masyarakat. Oh, untuk produk. Punya nggak? Unggulan gitu. Ada dokter. Hmm. Jadi memang. Kami selama masa pandemi sejak di Indonesia itu masuk awal Maret ya dok mulai banyak itu <coughs> Guardian itu ada satu produk yang memang dihimbaukan kepada masyarakat Imunomodulator ya dok Imunomodulator jadi, berarti okay. merangsang imun supaya bagus ya? Lebih, begitu. lebih meningkat ya dok, lebih bagus okay. Nama produknya Nufit dok Nufit, nufit, okay. Jadi, memang isinya itu Echinacea, bahan baku kami dari Eropa, jadi bahan baku impor dari hmm. Prancis, bagus. dok, selama ini saya sendiri juga konsumsi, dokter. Selama masa pandemi ini, meskipun tidak pandemi pun, untuk jaga. Nufit, ini kalau boleh kita tunjukkan, ya, ini ya, nufit yang merah budaya dokter. Ini ya, betul. Ada dua, ini kemasan yang apa? Itu yang ini, kaplet salut selaput dokter kaplet oh kaplet kaplet dok. oke berarti saya... bisa diminum ya iya okay. anjurannya satu kali sehari satu kali sehari untuk diminum dua kali nggak di... boleh nggak apa apa dok bisa nggak apa apa cuma, maksimal cuma, ada dosis nggak kalau orang enggak. tanya bisa nggak saya minum sehari tiga kali gitu biar umurnya bagus gitu perlebihan dok Jadi, perlebihan ya lebih dianjurkannya berarti ada batasan sehari sekali ya betul sehari dok. sekali sehari sekali kalau ini kemasan apa nih sirup sirup untuk sirup. anak kecil atau dewasa juga bisa Dewasa bisa untuk anak-anak bisa, tapi lebih diberikan untuk anak-anak. Yang sirup. sirup ini ya? Iya. jadi anak usia tiga tahun. Kandungannya sudah. sama, cuman sedianya yang berbeda. Betul dokter. Ini yang bisa diberikan yang di dewasa sama diberikan pada anak. anak. anak Dewasa ya. juga apa-apa Ini citar. sebagai imunomodulator. Imunomodulator, dokter, betul. Maksudnya imunomodulator itu meningkatkan imun atau iya. merangsang imunnya merangsang keluar, merangsang imun. daya tahan tubuh untuk lebih kuat, dokter, Terhadap banyak virus atau virus, bakteri gitu ya. dokter. Gitu oke, ya. betul, dokter. Radikal bebas terutama hmm. dari luaran. Seperti itu. Oke, oke. Berarti ini bisa disumsi masyarakat di saat tengah-tengah pandemi ini ya. Iya, Dok. Jadi pilihan ya yang kami andalkan ini, Dokter, untuk oke. pilihan ke masyarakatnya. Mahal nggak sih? Ekonomis, Dok. Ekonomis, ekonomis. Jadi terjangkau, terjangkau, Dok. Berarti untuk tidak berat ya kalau dikonsumsi setiap hari terus beli masyarakat nggak berat ya, karena enggak mahal enggak sih, gak dok. ya. Dok. Oke, oke Ya semoga nanti ini Novit bisa jadi pilihan terbaik. Betul. Ya di samping banyak pilihan vitamin yang vitamin lain Vitamin lainnya, ya. betul dokter. Semoga PT Guardian ini bisa membantu masyarakat di tengah-tengah pandemi Amin. Ya, sama -sama, ya. Sama, Oke. Saya melihat di sini ada beberapa kemasan nih. Ini apa nih? Yang atas. Zidan. Sidan. Merek Zidan. Ini dokter. apa? Imunomodator juga atau bukan? Natural Astaxanthin dokter. Apa ya? Untuk apa? Natural Astaxanthin itu untuk daya tahan tubuh juga dok, cuman beda bahan baku dokter bedanya apa ya? sama yang nufit apa nufit itu dari bunga echinacea itu dok jadi di powder kalau yang ini hmm. tuh beda bahan baku cuman akhirnya juga beda hasil ekstraknya dok berarti sama-sama imunomodulator uh, kalau ini lebih ke suplemen dok vitamin ini. suplemen oh. makanan ya dok kalau yang imunomodulator hanya nufit nufit dokter kalau yang ini yang, yang besar yang ini prokur 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 ini apa? isinya kurkuma dokter, lebih ke kurkumanya jadi kurkuma itu ekstrak apa dok, untuk liver, untuk oh, iya, 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 untuk kesehatan itu. liver ya iya dok prokur plus berarti kalau orang-orang yang bermasalah dengan fungsi liver fusi gitu fusi ya liver bisa diterapi bisa minum prokur, ini, ini sehari sekali juga iya dokter, dua kali juga gak apa-apa dok kalau yang kurkuma ini dokter kapsul ya kalau yang ini ya soft kapsul dok soft untuk, kapsul untuk yang prokurnya betul dokter oh, oke, okay. kalau oh, yang paling ujung sana Nah, ini sirup ya, khusus untuk anak-anak memang, Dok. David sirup mereknya merek David, David sirup, suplemen juga ya, vitamin Dok. Untuk anak, vitamin lengkap, A, D, karena B, banyak kompleks. kasus anak juga loh di COVID-19 ini yeah. yang kena. Iya, yeah, Dok. Nah, kalau anak pilihnya mana? Pilih Novit atau pilih David? David bisa, Novit bisa, Dok. Jadi sama-sama untuk menjaga daya tahan tubuh. David ini kan juga ada perangsang supaya anak nafsu makan, Dok. Jadi anak-anak cenderung susah makan bisa dirangsek dengan david karena di sini juga terkandung mm. kurkuma terus mm. macam-macam sih dok ada untuk vitamin a, d, b kompleks C, beta karotin, seperti itu misalnya ada orang tua yang nanya bisa nggak kita minumkan dua-duanya nufit diminum david diminum boleh nggak apa -apa, boleh biber. nggak, nggak apa. nabrakan gitu enggak, enggak nggak ada kontraindikasinya dok karena sama-sama vitamin karena vitaminnya a, b kalau itu khusus dari ekinasianya kan dokter gitu jadi ya? beda. Jadi enggak masalah kalau misalnya Novit sama sama diinom setiap hari sekali apa-apa. Ini sehari sekali, ini sehari sekali. Iya, betul dokter. Jadi enggak nabrak. Enggak, enggak ada. Kok suvitaminya dobel-dobel gitu? dua dobel-dobel gitu. Enggak, enggak ada. Jadi ya? karena beda target mungkin ya. Beda target, beda sasaran dalam tubuh, tapi yang jelas sama-sama meningkatkan daya tubuh. tahan tubuh. Seperti itu. Oke, oke, oke. Dan semuanya relatif tidak terlalu mahal ya. Ekonomis. Bisa dijangkau oleh masyarakat luas. ekonomis, dokter. Ini di mana dapatnya? Harus ke apotek besar atau bisa di apotek-apotek kecil banyak gitu? Apotek franchise atau toko obat ada? Toko obat belum dok di apotek. Hanya sendiri. di apotek. Iya di apotek. Berarti masyarakat kalau mencari obat-obat dari PT Guardian, Guardian, hanya di apotek. Sementara ya? di apotek dokter. Atau resep dokter ya? Resep dokter melalui resep. Tapi tanpa resep bisa nggak orang langsung beli? Kalau untuk ini nggak apa-apa dok karena kan golongannya suplemen dan vitamin oh, dokter. Jadi G. jadi langsung beli bisa tanpa bisa, resep dokter. Tanpa resep. Asalkan cocok gitu ya. Iya Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sih, berarti ini pilihannya banyak dong dari PT Guardian ini ya? Pilihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. tahan tubuh. Karena kan kita tahu ya, jadi COVID ini cuma daya tahan tubuh yang bisa kita menang melawan penyakit ini. Iya ya kan? Sekarang kita nggak tahu siapa yang sakit. Iya, betul, dokter. Orang jalan seperti biasa, ternyata kalau di swab positif. Kendalanya memang kita nggak tahu siapa, atau bisa jadi kita sendiri kan, dokter? Iya, betul. Antisipasinya ya. dengan Ya, antisipasinya vitaminnya. selain kita minum vitamin, kita rajin periksa sebenarnya menurut saya. Iya. Kalau sekarang rapid test tidak dipakai lagi katanya versi pemerintah kan begitu. Okay. Karena false positif, false negatifnya banyak terjadi kan. Iya betul. Dok. Makanya disarankan kalau mau bisa sebaik PCR ya. Langsung PCR swap. atau swab. Swab. Ya, betul. Dan Alhamdulillah kalau saya sendiri kemarin sudah swab dan hasilnya negatif. Negatif dok. Alhamdulillah. Ya. 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 <laughs> Jadi tapi gini, walaupun kita sudah periksa PCR atau swab tidak boleh lengah, nanti sudah periksa negatif. Pas kita lengah. jadi lengah, iya, dok. Betul. Konsumsi mengindahkan protokol lainnya, dok, dok. kesehatan, tidak minum vitamin, enteng gitu kan? Iya, itu tidak boleh terjadi. Jadi, saya sendiri pun begitu, walaupun hasil swab saya, atau PCR saya negatif, negatif. saya tetap jaga diri. Protokol kesehatan tetap kita iya. pegang teguh gitu kan? Cuci tangan, pakai, pakai masker, masker, cuci tangan ya kan? Konsumsi makanan, physical jalan. distancing Cusurkan gitu. Itu harus saya. tetap kita jaga. Iya, betul. Ya semoga nanti masyarakat semakin sadar gitu ya. Iya, Dokter. Sama -sama. Semakin semakin apa namanya? Semakin kita lengah akan semakin berbahaya. Ya, kan? Makanya kita harus dorong dengan beberapa obat khususnya dari PT Guardian ini sebagai pilihan merangsang imun imun, imun. yang baik gitu Betul, ya, Dokter meningkatkan meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Nah, nih pertanyaan lagi selain dari PT Guardian ini menampilkan obat-obat ini untuk karyawan yang sendiri PT Guardian. Ada seleksi enggak? Untuk penerimaan. Untuk ya untuk screening karyawan-karyawannya. Jangan-jangan karyawan saya ada yang sakit nih. Ada yang ada dilakukan screening enggak dari PT Guardian? <tuh> ya, soalnya kan kerjanya metret lapangan itu. Sampai itu di lapangan betul ketemu dok. orang banyak ketemu yeah. dokter yang resiko tinggi juga kan di rumah yeah, sakit betul termasuk dok. saya iya yeah, betul kan kita sering ketemu nih oh kunjungan mm -hmm. gitu ada screening rutin nggak dari PT Guardian untuk pegawai-pegawainya kalau selama ini dok ya misalnya swab rutin sebulan sekali enggak dok enggak, enggak, enggak sampai jam. jadi himbauan kami memang pertama jaga diri dengan mm -hmm. kon, rajin konsumsi vitamin dok tetap dengan protokol kesehatan itu pakai masker jaga jarak cuci tangan Terus kami himbau sih kalau di Madura dok di cabang saya ini hmm. kalau misalkan terindikasi rasa badan nggak enak ya rapid dokter yang kami Depit. anjurkan Cuman tetap ambil rapid bukan PCR ya atau swab belum dok jadi sampai ke rapid kalau rapidnya negatif ya belum sampai ke swab kalau rapid non -reaktif. non reaktif tapi kan betul. bisa false negatif ya betul kenapa PT Guardian nggak langsung menyarankan PCR atau PCR. swab aja? Uh -uh belum ada sih dok. kami kan juga nunggu instruksi dari, dari pusat? pusat betul hmm. kalau dari pusat belum sementara ada sementara ini instruksinya masih rapid dulu rapid, ya rapid betul untuk screening ya untuk screening tapi ada awal dia lah. ada dok. Cuman jadi disarankan, disarankan, disarankan kalau sudah ada mulai terasa gejala terasa gejala tidak enak badan sedikit ya, dokter tapi kalau sudah masih bagus fitnya enggak ya enggak enggak enggak, enggak, enggak sampai, diharuskan dokter. untuk periksa rapid enggak, atau enggak PCR enggak jadi tetap kita rilisnya ke protokol kesehatan itu dok Iya jangan sampai <laughs> jangan sampai terjadi iya, kan kami juga nggak ada sesuatu gak pengarap, yang sakit betul, betul. Betul. Karena begini di saat dokternya sudah periksa semua rapid PCR dokter dokternya di swab masal misalnya tetapi yang datang rep rep repnya atau bosnya nggak di gak ada screening gitu kan? Iya ya, sama aja kan Iya saya sudah periksa negatif ternyata yang datang ke saya banyak rep rep Nggak pernah periksa, itu kan jadi berbahaya. Iya, makanya ya. perlunya adalah su -masal su -masal seperti masalah seperti itu, kan? Seperti yang Surabaya sekarang lakukan, kan? Bersama-sama, betulnya bersama-sama diperiksa semua supaya cepat ketahuan, Seperti di tracing dipisahkan, dan ya, segera dipisahkan. Iya, itu betul. akan membawa dampak yang baik, Iya betul betul kan? Nah, sebelum itu, tentunya harus minum vitamin. Vitamin, vitamin betul, ini, betul, betul. gitu kan? Iya, iya, iya. Oke, Mas Gandi kan sudah 11 tahun nih, iya, dok. Di PT Guardian, PT Guardian. Enggak bosen dah nggak pengen cari kerja lain gitu jangan dulu sih dok masih betah ya <laughs> iya alhamdulillahnya masih betahnya karena menikmati sekali pekerjaan hmm. ini ya satu itu yang kedua bersyukur dok jadi apa yang sudah saya dapat juga kan semata-mata amanah dok ya istilahnya hmm. jadi rezeki itu nggak selalu kita sudah dititipin kayak gini ya udah kita jalankan sebaik mungkin sebetulnya. jadi memang instruksi dan pekerjaan di Goran dibuat hobi sehingga rileks menikmati mati, ya? Menikmati, ya, gitu menikmati gitu ya, mati, sekali, semua sih saya kira pekerjaan begitu tapi ada ada banyak rep-rep yang metrap metrap yang kerja sekian tahun tahun itu loncat ke farmasi lain karena ya, katanya nggak kerasan yang ini hmm. yang itu justru begitu jadi nggak bisa survive ya penilaian saya aja ya, sih gitu kan jadi kayak jadi jadi metrap terus ya <laughs> metrap ya. pindah sana masih metrap ya seperti itu dok. pindah lagi metrap, metrap terus like nah nggak naik naik jabatan masih seperti sampai aja. kan sudah 11 tahun akhirnya dari metau jadi AF sekarang kan? Iya, betul, Dok. Jadinya aja berjenjang. Ada Itu yang kadang yang sulit ya. Iya, Dok. Sulit betah, betah. Deformasi. Masing-masing iya. <laughs> sih, Dok, kembali ke passion personalnya, Dokter, menurut saya. Iya, butuh kesabaran dan di pilihan dalam bekerja gitu iya. kan. Motivasi diri juga, Dok, apa ya? Semangat, Dokter, tetap semangat. Semangat ya. Semangat. Di tengah pandemi ini tetap harus semangat ya yang diutamakan dapat jatah nggak satu-satu nih sama <laughs> 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 <Metrap semangat kemarinnya. laughs> kemarin sempat nufit dok oh dapat jatah ya. semua sempat terus kita disebarkan semua pegawai PT Guardian iya, ya, untuk meminumnya teman-teman terus juga dapat vitamin C saat itu dok oh, dari ah, untuk merangsang vitamin eh daya tahan tubuhnya ya, ya betul dokter wah berarti peduli sekali PT Guardian kepada karyawannya ya alhamdulillah kita dapat perhatian yang baik dok Wah, makanya kerasan <laughs> di PT Ya, Ya, semoga, semoga nanti ya. Mas Kandi bisa terus naik jari -jari jabatannya. Amin, amin, terima kasih banyak rektor. Tapi jangan lupa ya, kebanggalan kalau jadi naik jabatan. Soalnya mesti, mesti pindah tugas nanti. Bismillah, Rok. Rok. Maka, maka masih di sini. Maksudnya. Amin, amin. Ya, amin, Semoga kita bisa saling membantu, ya, dok. bisa saling apa ya, mengingatkan. Mungkin. Kalau ada yang lengah di masa pandemi ini kita ingatkan. Oh, belum minum vitamin, minum vitamin. Ya cuci tangan dok. Cuci tangan, ya. pakai masker. Pakai ya. masker. Ya semoga nanti terus berkembang PT Guardian di tengah-tengah masa pandemi yang terdok. sulit. Tentunya kan sukses. di farmasi dalam pandemi ini kan goyah mesti kan, goyang. Semuanya dok. G ya kan kita kena imbasnya. Tantangan dari sales yang bagus kena pandemi langsung terus agak, turun gitu Agak melambat. Ada PHK pegawai nggak? Belum sampai dok. Gak Jadi, ada. Semua karyawannya tetap utuh. Indonesia masih Karena utuh. saya dengar ada loh beberapa, sesuatu beberapa farmasi itu iya. yang mem-PHK sudah mengurangi mem mem-PHK metrapnya. Betul. Gua nggak ada ya? Belum. Salam jangan jangan sampai lho. Enggak gak ada kelihatannya. Enggak selama enggak ada, ada ya? Enggak ada. Di seluruh Indonesia enggak ada. Enggak ada. Jadi kok bisa kuncinya apa? Bertahannya dengan apa? Kan pasti salesnya juga turun nih. Kalau turun iya, Dok, tapi enggak terlalu signifikan. Cuman kita diajak untuk survive jadi terus menggali potensi yang ada meskipun kondisinya berat ya dok jadi hmm. dari sisi marketnya seperti apa terus kalau di internalnya juga potensi apa yang bisa dikali itu yang dilakukan perusahaan oh. dokter. jadi dengan berbagai cara lah dok gaji-gaji tetap utuh ya nggak diutang ya Enggak, <laughs> malah Nambah dok. Oh nambah ya? 5 nambah nggak, ya? Maksudnya turunnya lebih cepat dok. Oh gitu? Itu. Untuk beli vitamin? Iya. <laughs> <laughs> ya kalau vitamin nggak usah beli ya, cuma order sendiri gitu ya. <laughs> Oke, terima kasih Mas Gandhi. Sama-sama. Kedatangan di podcast malam kali ini. Semoga obat-obat dari Guardian ini yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Gandhi ya, Nofit, Zidane, Zidan, Proku plus, plus maupun Sirup da David, David sirup. ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas sebagai salah satu pilihan imunomodulator menjaga daya tahan tubuh menjaga doktor. dan meningkatkan daya tahan tubuh, doktor. dengan vitamin-vitamin ini sehingga yeah. terhindar dari bahaya COVID-19. Siap. Oke, selagi terima kasih. Terima kasih, Dokter. Mas Gandhi ada souvenir. Ukurannya apa? XL, at XL atau L? XL doktor. atau double XL? XL. <laughs> oh, XL ya. Enggak XL. bengkak ya? <laughs> XL, Mas. Wah, keren ini. Ini ya. ada, keren-keren. Souvenir dari Albima 1208 Channel. Siap, semoga nanti eh jangan lupa nanti subscribe-nya, subscribe. like and comment. Saya ya. share teman-teman metrep-nya. Siap. Kalau perlu bos-bosnya dari PT. Goldian -kan -kan like, saya -kan, dok Bisa dibuka, Mas, silakan. Wah, biar ditunjuk ke kamera. Ya, Kayak apa? Dipakai, dok. Aja, dok. Ya. <laughs> ya. semoga berkenan saya <laughs> gak bisa ngasih apa-apa di sini. Terima kasih kedatangannya. Ini salah satu bentuk sosialisasi channel saya kepada masyarakat bahwa ini ada pilihan obat yang baik. Siap. Terima kasih banyak, Dokter. Saya bukan oh. ya. Ini. Nah, ini nama channelnya ya. Albima 1208 channel. Channel ya. YouTube-nya ini, Dok. Iya, YouTube. Siap, dokter. balik. Ini ya, like, jangan lupa. jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Siap. Oke, saya titip siap Pak semoga sukses. Amin, sama-sama, Dokter, dengan beberapa obat andalan di pandemi COVID. Semoga Terima kasih banyak support. Semoga salesnya berkembang dan Amin. ini bisa segera naik jabatan. Alhamdulillah. <laughs> Oke, <Okay. laughs> selamat, 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 selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat dari Albima 1208 Channel.